Banyak hal di dunia ini yang tidak dapat kita pahami sepenuhnya. Termasuk kehadiran makhluk astral. Ada suara nangis. Di balik eksistensi yang tak kasat mata, terkadang mereka hadir dan menghantui kita karena sebuah alasan. Kamu kesini juga? Karma masa lalu, persaingan, dendam, cinta tak terbalas. Nenek-nenek ya? Aduh. Sarwijayanto dengan kemampuannya menembus alam dunia lain dan juga tim akan mencari jawaban atas kehadiran mereka. Tadi nangis, sekarang ketawa. Beginilah suasana rumah kerang. Bangunan yang sudah tak berpenghuni ini didirikan sekitar tahun 1959. Awalnya bangunan ini dipergunakan pemiliknya sebagai rumah tinggal. Setelah pemiliknya meninggal, bangunan ini kemudian diambil alih oleh pihak kedua dan dijadikan sebagai villa persinggahan. Kemudian pada tahun 90, bangunan ini dikosongkan hingga sekarang. Artinya, bangunan ini sudah kosong selama 22 tahun. Konon kabarnya, di rumah kerang ini sering terjadi penampakan-penampakan makhluk halus. Seperti sosok lelaki tua berambut panjang, sosok perempuan kembar, dan juga sosok perempuan tua. Ya, cewek berkemban. Pulang jam 12 malam, di belakang kerasa ada yang aneh dan saya lihat ada sekilas-sekilas yang lewat itu. Oke, teman-teman Mobil Misteri, terima kasih udah datang ke lokasi hari ini. Mungkin sekarang kita saatnya untuk memulai penelusuran dan juga pembuktian. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini bisa membawa cerita tersendiri, pengalaman dan juga berkah untuk keluarga kita yang kita tinggalkan juga nih untuk mencari rezeki. Oke, tapi sebelum itu di sini ada Sinyo. Perkenalkan nih Sinyo, semua udah pada kenal ya semua? Udah ya. Yaudah kalau gitu kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dimulai. Selesai. Yuk, biar lebih semangat lagi kita tos dulu. Sat, boleh Sat dipimpin? Del. Ini siapa nih? Del. Hah? Ini siapa namanya tadi? Yuli. Assalamualaikum. Bisa dengar suara kita? Bisa ngomong? Gak bisa, gak apa-apa. Di mana tempatnya? Dalam rumah? Kamu yang jaga tempat ini? Yakin? Kamu paling lama di sini emang? Bukan? Terus kenapa ngaku-ngaku di sini yang jaga? Kasian. Kasian ya. Yuli. Keluar ya. Apa sih, Mbak? Sempat melihat sesuatu nggak? Hewan buas. Bentuknya jelas nggak? Masih capek ya? Minta air dong. Sinyo kenapa? Nyamber. Oh, nyamber ya? Energinya ya? Oke, di sini tuh Yuli... Mediator. Mediator, oke. Yuli, udah bisa dengar suara kita? Oke. Tadi lagi ikut berdoa, kan? Iya. Sebelum kesini udah pingsan.
Yuli berarti memang bisa lihat juga, merasakan atau gimana? Emang sekilas bisa lihat juga, tapi lebih banyak merasakan. Lebih banyak merasakan ya. Kalau tadi selain binatang buas, apalagi nih detailnya? Hewan. Kayak harimau gitu ya? Tadi begini kan? Suaranya juga, iya, ngeram gitu. Oke, jadi pengen dulu minum. Jagain dulu. Tolong jagain dulu. Siapa ini? Yadi, boleh, Yadi. Sosiasinya ya. Oke. Fidel udah aman tadi? Fidel? Dia kenapa? Sambut-sambutan. Tapi bukan makhluk yang sama dong? Beda kan? Beda. Wow. Ini baru berdoa. Mungkin ini salam juga sih untuk kita langsung aja melakukan penelusuran. Sinyo, udah siap? Oke. Hah, Fidel? Fidel? Mana Pak Fidel? Bentar, cek Fidel sebentar ya. Lu kenapa sih tadi? Bengong, enggak. Hah? Tadi, enggak tahu kenapa pas ngikut sama ini udah berat banget. Terus? Tadi lagi ngobrol sama Kaina, terus ngikut ke sana udah. Ini pegel banget. Terus lu tadi langsung jatuh, lu sempat ngeliat sesuatu enggak, Del? Enggak, ngeliat sama Kaina sih. Hah? Biasa pundak mulu yang diantem. Pundak terus yang diantem. Apa sih? Enggak. Hah? Apa sih? Enggak. Apa sih? Hah? Sini, enggak apa-apa sih. Kenapa? Kenapa di sana? Enggak enak, dia udah enggak enak rasanya ke sana ya. Bentar. Apa tadi? Ketepat. Bayangan apalah. Putih, hitam. Enggak tahu. Kita ke ujung dulu ya. Lu udah mulai sensitif lu. Ada suara nangis. Ya. Ada suara nangis, gua kaget. Fat. Wah, ini gak coba aja. Mulai ada tekanan ya. Sosoknya udah mulai terlihat, Sar? Udah mulai nampakin belum? Yang dari tadi maju enggak tuh sosok perempuan. Tapi seperti biasa masih mampu. Oke, sinyal mau kemana lagi kita? Ke sana, ruangan sana. Coba yuk. Ya, sinyal enggak mau ngerasain di sini? Hah? Lu ke sini, Nu? Wisnu udah standby di sini malah dia. Ada yang narik? Kamu ke sini juga ya? Kamu ke sini juga? Allah. Ada yang lempar batu. Hah? Ya, sini. Enggak ada orang. Ya. Enggak ada. Enggak ada ya, enggak ada orang. Enggak ada orang. Tim kita semua di belakang kamera semua. Di luar enggak ada. Oke, pemirsa Memburu Misteri, di sini Sinyo ngerasa ada tarikan sesuatu untuk keluar ini. Dan ternyata tadi ketika Wisnu gue suruh standby, Wisnu ternyata udah standby di sini. Kok. Lo juga ada yang tertarik di sini. Namanya siapa?
lintas, betul? Punya nama nggak? Ingat namanya? Lupa. Wanita? Cantik? Cantik. Cantik ya? Pasti. Bisa apa bisa-bisa gambarin deh. Mau digambarin nggak? Mau nggak? Kalau mau kamu kasih lihat dong wujud asli kamu kayak gimana. Kau sedih? Kau nangis? Kenapa? Kamu kenapa bisa meninggal? Kasih tahu ke kita, kamu kenapa bisa meninggal? Ya, lemes banget langsung dia. Wah gila sih energinya, marah sih. Sinyo, dengar aku gak? Sinyo?